Keluarga Brigadir Yosua menyambut baik langkah jajaran Mabes Polri dalam mengungkap pelaku penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua pada awal bulan lalu. Pihak keluarga berharap jajaran kepolisian dapat mengungkap seluruh pihak yang terkait dengan meninggalnya Brigadir Yosua. Saat ini pihak keluarga menyerahkan semua kasus ini kepada penyidik Bareskrim Mabes Polri. Ayah almarhum Brigadir Yosua sendiri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam mengungkap pelaku penembakan terhadap anaknya. Kita ya mengapresiasi kinerja Pak Listio Sigit selaku Kapolri yang sudah berupaya begitu gigih Pak Listio Sigit untuk menuntaskan permasalahan ini. Hingga saat ini penyidik Mabes Polri telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua di kediaman Kadis Propam Mabes Polri. Jumadi, Kompas TV Jambi.